Ada beberapa produk yang kami keluarkan. Pertama, keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102. Sebagaimana yang tadi saya bacakan tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Pada pokoknya di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Karena kita berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Nah, oleh sebab itu kami memutuskan menetapkan syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885. Saya ulangi 454.885. Ya, suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan syaratnya minimal 454.885 suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oleh sebab itu kami berdasarkan tahapan yang ada juga akan mengumumkan beberapa hal. Kami sudah mengeluarkan pengumuman nomor 56 yang nanti akan kami sosialisasikan juga kepada partai politik. Jadi saat ini kami akan mensosialisasikannya. Pertama, tentang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat 1 PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 102 yang tadi saya sampaikan tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 454.885. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 94 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan sebaran menyatakan Komjen Pol Dr. Honoris Causa Dr. Dharma Pongrekun MM dan Dr. Insinyur Kun Wardana Adioto MT dengan jumlah dukungan 677.067 dan sebarannya, saya ulangi, 677.065 dan sebarannya ada di 6 kabupaten kota. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28 kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir Kamis tanggal 29 Agustus kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59. Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia. Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus memenuhi syarat persyaratan sebagaimana tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024 yang saya anggap sudah dibacakan.